Kita ini ciptaan siapa? Jawab. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Yang gagal ada tidak? Yang cacat ada tidak? Ada tidak? Mungkinkah Allah bikin yang jelek gagal gitu? Maha suci Allah dari segala perbuatan buruk. Tapi kenapa itu ada yang lumpuh? Nah, lumpuh kan tidak berarti jelek. Itu buta, itu cacat bukan? Mungkin matanya Allah tidak kasih mata lihat dunia, tapi nanti matanya bisa lihat Allah di akhirat. Artinya orang yang matanya tidak lihat, Allah siapkan jutaan mata untuk menuntun dia, benar? Tapi itu intelektualnya kurang, dia tingkat berpikirnya IQ-nya rendah. Memang Allah mau bikin kayak gitu. Mungkin itu pahala bagi ibu bapak yang terpilih dititipi anak yang punya keterbatasan intelektual. Pahalanya beda. Bagi anaknya sendiri Allah punya perhitungan sendiri, karena dia kan tidak bisa jernih akalnya. Ya. Jadi semuanya sempurna. Makanya yang merasa badannya bagus, wajahnya bagus, jangan tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Jangan sok cakep, berat, hadirin. Dikasih wajah cakep, badan bagus, teh kecenderungannya tuh kalau enggak kuat iman mah jadi ujub, jadi somse. Dia sendiri tergelincir dan bisa menggelincirkan orang lain. Mendingan pas-pasan gini aja wajah kita mah ya. Susah sombongnya. Iya kan? Halo. Punya yang bagus tuh belum tentu kuat. Coba Bu, mana kira-kira yang bisa menggoda hati Ibu? Punya gelang emas atau pakai karet gelang? Karet gelang mah tenang. Alhamdulillah saya ada yang memberi sepeda Brongos. Tahu kan? Sepeda yang heboh itu Allah takdirkan tuh punya tuh. Ke masjid pakai sepeda itu teh enggak khusyuk. Sieun leungit. Inget rantai. Saya yakin Allah Maha menjaga, tapi dah tetap wae jadi wiridnya agak cepat. Tapi di rumah ada juga sepeda sudah senior gitu. Sederhana sekali tahu. Aduhlah sepeda ini sepeda lipat sudah zaman kedaluwarsa. Ternyata itu yang paling tenang tuh hadirin. Karena yakin maling juga tenang. Makanya kalau ditakdirkan punya rupa bagus, badan bagus, tubuh bagus, itu teh cobaan dari Allah. Kecenderungannya menjadi ujub, pengen pamer. Kalau kita diciptakan oleh Allah ada keterbatasan, kekurangan versi kita, jangan minder. Karena boleh jadi menurut kita kekurangan, padahal menurut Allah perlindungan. Lihat yang lebih bagus dari kita, jangan iri dan gak akan robah. Benar? Duh, kenapa ya itu wajahnya cakep benar seperti boneka Barbie. Saudara mau jadi boneka Barbie? Boneka teh lucu karena boneka. Kalau orang kayak boneka, horor. Dan kalau lihat yang dianggap kurang bagus, jangan menghina. Oh, itu hidungnya pesek. Pesek juga ciptaan Allah. Oh, kamu kulitnya hitam. Hitam juga Allah yang mewarnai. Itu teh rambut keriting seperti mie. Jangan keriting Allah ya. Mulut menghina ciptaan, artinya menghina pencipta. Dan kita harus siap, tubuh ini milik Allah. Setiap saat sesuka Allah. Kadang dibikin sakit, makin lama makin tua, makin keriput, terima. Keluar uban, terima. Ibu enggak boleh. Kenapa saya begini? Karena ibu milik Allah.
Ibu juga jangan cemas ya. Aduh ah, saya makin tua, makin tua, makin peot. Nanti gimana ya suami saya? Ya peot juga. Mm-hmm.